Halo bosku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Trisna Wijaya YouTube channel. Oke, terima kasih yang sudah subscribe dan bagi yang belum subscribe silahkan di subscribe. Oke bosku, di video kali ini saya akan mereview pohon salak yang sudah berusia 25 tahun. Pohon di belakang saya ini tanam kisaran tahun 1996 dan kini sudah tahun 2021. Pohon ini sudah tua dan sudah tidak produktif lagi, dan rencana pohon ini mau saya tebang dan dilakukan proses peremajaan. Sebenarnya pohon ini masih bisa dicangkok dengan cangkok pohon ya, karena mungkin faktor usia sudah terlalu tua, jadi saya berinisiatif untuk menggunakan bibit yang lebih muda, yaitu yang masih berada di bawah atau sumpil. Ini pohonnya sudah tinggi, ini hampir 2 meter, jadi sangat sulit untuk perawatan. Solusinya adalah kita tebang dan lakukan peremajaan. Oke, kita lanjut. Yang sudah saya tebang semuanya umur 25 tahun. Ini karena posisi pendek karena dulu roboh. Dan ini yang masih tersisa, ini kemungkinan 10 hari lagi bisa tua ini. Jadi masih bisa dimanfaatkan. Oke bosku, terima kasih telah menyimak video ini, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa untuk selalu dukung channel kami ya, dengan cara like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.